Jadi, kenapa ya masyarakat makin memilih penyembuhan tradisional daripada pengobatan modern? Coba pikir, kenapa di zaman digital sekarang justru yang dipilih masyarakat dan pikiran itu adalah pengobatan alternatif? Apakah karena kurang percaya dengan penyembuhan modern? Salah. Masalahnya, kenapa bisa nggak percaya? Apa karena kekurangan uang? Masih belum tepat. Apakah ini soal keyakinan? Salah. Masalahnya kan kenapa bisa nggak yakin? Apakah karena kurangnya kesadaran pengobatan modern? Masih salah. Jawaban yang paling utama sebenarnya adalah karena keterbatasan akses dengan penyembuhan modern. Kenapa masyarakat lebih mudah mendapati pengobatan tradisional? Bisa jadi karena dekat dan lebih murah. Karena kemudahan-kemudahan itulah akhirnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyembuhan modern jadi kurang. Karena kurang, masyarakat jadi lebih percaya yang alternatif. Karena sudah jadi sistem kepercayaan, masyarakat seterusnya jadi nggak pernah merasakan pengobatan modern. Nah, ini di pihak lain nih, sekelompok orang justru paling sering merasakan penyembuhan modern sehingga tidak yakin dengan pengobatan alternatif.